Nomor 8. 8. Sini, sini. Teriakan semangat dari masyarakat yang menonton dari pinggir lapangan sepak bola Sorido, Kabupaten Biak Numfor, Papua, menjadi suntikan semangat bagi anak-anak yang tengah bermain sepak bola melawan tim Presiden Joko Widodo. Pertandingan sepak bola itu diikuti oleh para pelajar yang berasal dari sejumlah sekolah di Kabupaten Biak Numfor. Sementara, tim Presiden Jokowi diperkuat oleh Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Delapan. Presiden Jokowi yang mengenakan kaos berwarna putih dengan nomor punggung 23 tampak antusias bermain sepak bola bersama para pelajar. Pengertian sama ditunjukkan oleh para pelajar yang berasal dari sejumlah sekolah di Kabupaten Biak Numfor saat berusaha mengiring bola dan mencetak gol. Usai permainan, Presiden Jokowi mengungkapkan pertandingan antar pelajar itu sebagai bentuk motivasi kepada bibit muda sepak bola di Papua. Ya tadi kan main bola tadi memotivasi agar anak-anak yang skill yang baik itu bisa terdorong termotivasi dengan baik. Kalau saya Presiden juga menjelaskan bahwa anak-anak yang memiliki skill dan potensi tersebut perlu dibangun sejak dini agar nantinya dapat berkembang dan ikut bertanding di tingkat nasional hingga internasional. Ya memang bibit-bibit itu perlu dibangun dari yang paling bawah, usia dini, kemudian ada football academy untuk yang anak-anak dan remaja, sehingga nanti bisa masuk ke U14, masuk ke U17, bisa masuk ke U20, dan seterusnya. Saya kira memang pembinaan itu memang harus dari dasar, dari bawah. Presiden menilai bahwa pembinaan dari dasar tersebut bertujuan untuk meningkatkan skill serta ketahanan fisik agar nantinya dapat bermain sepak bola dengan lebih baik. Esposo Live Score mengabarkan. Saya sangat senang. Saya bukan ketemu Bapak hari ini. Saya bangga sekali.